Nah, kajian selanjutnya ini seperti apa yang paling penting segera di apa namanya? Segera dirumuskan oleh Indonesia dalam konteks sebagai mediator damai sekarang dan mungkin ada hubungannya dengan G20, Bang Andi. Iya, kajiannya secara kerangka waktu itu sudah komprehensif mulai dari Maret sampai nanti pelaksanaan G20 gitu ya. Mohon maaf Bang Indra karena aturan yang ada, jadi kajian kami itu memang hanya ditujukan ke Presiden. Siap Bang Andi, betul-betul. Tidak ada arahan dari Presiden saya membukanya ke publik ya. Nah, iya. Saya tidak membukanya, tapi sebagai gambaran makro. Ya, gambaran makro Bang Andi. Ada 7 tahapan gitulah yang harus dilakukan sampai bulan November. Itu dan ya sekarang kita di tahapan yang cukup kritikal karena itu nanti antara Juli, Agustus, September itu harus ada langkah-langkah lain yang harus dikerjakan ya untuk memastikan agar apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Jokowi, Ibu Iryana bersama Menlu minggu ini di Rusia dan Ukraina itu ada tindakan-tindakan lanjutan yang lebih konkret dengan tahapan-tahapan yang sudah berusaha disiapkan secara ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.